Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada Ayu Ting Ting nih yang memakai baju orange dan rambut barunya nih. Setiap hari Ayu Ting Ting mempunyai stylist rambut dan juga baju-baju yang terbaru ya. Jadi gak bosen nih bagi sahabat semua yang menyaksikan Ayu Ting Ting di layar kaca. Dan sebelumnya kita akan melihat dulu nih kegiatan Mom Ayu Ting yang ada di RSU Bunda Margonda. Wow, fasilitasnya hebat banget ya, keren nih RSU Bunda Margonda. Selain mempunyai fasilitas lengkap di sini, RSU Bunda Margonda mempunyai fasilitas kendaraan yang bisa menjangkau seluruh unit nih ya. Jadi mau kemana aja tinggal pesen yang ini nih. Jadi cepet deh nyampenya. Sehat, bahagia selalu, dan semoga RSU Bunda Margonda selalu ramai pengunjung ya. Dan untuk Mom Ayu Ting semoga selalu sehat, begitu juga dengan Ayah Oja. Dan informasi yang lainnya, di sini kita akan melihat nih Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang selalu bersama nih setiap hari di acara Bron. Dan hari ini terasa syahdu banget nih karena Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan duet bareng pemirsa. Terlihat di sini ya kemesraan yang ada di keduanya, sungguh terlihat chemistry-nya sungguh sangat terlihat nih. Dan selain ada Ivan Gunawan, juga ada Nikita Mirzani nih sebagai bintang tamu pada siang hari ini. Penampilan nih Kemir hari ini jauh sangat berbeda ya, rapih dan cantik banget nih Bunda Nikita Mirzani pada kesempatan kali ini. Terlihat sangat anggun dengan rambut hitamnya yang panjang. Dan kita juga kedatangan Barbie Kumalasari nih yang duet sama Nikita Mirzani. Dan kita saksikan ya bersama-sama Nikita Mirzani dan juga Barbie Kumala berada di satu panggung nih di acara Brownies TV. Selain ada Bunda Nikita Mirzani dan Barbie Kumalasari, di sini juga ada Keke yang sebagai bintang tamu hari ini. Jadi suasana Brownies TV semakin rame dan riuh karena kehadiran mereka bertiga. Tapi itu membuat suasana di sini semakin seru ya pemirsa. Dan jangan lupa saksikan terus ya Brownies TV setiap hari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Dan bagi sahabat semua yang tak ingin ketinggalan keseruan mereka, pokoknya saksikan terus mereka di acara Brownies TV. Karena ada Ivan Gunawan dan juga Robin Unsu serta Wendy Cagur yang akan membuat pemirsa semua semakin meleleh ketawa ya karena tingkah lucu mereka. Oke sahabat semua, inilah penampilan Ayu Ting Ting pada siang hari ini. Dan Brownies TV mengucapkan terima kasih. Terima kasih udah nonton Brownies hari ini. Jangan lupa untuk terus nonton Brownies setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Seru banget pemirsa, pokoknya yang ketinggalan bakalan nyesel deh ya karena acaranya so party banget nih, karena sangat menghibur. Oke sahabat semua, jangan lupa ya terus saksikan dan jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting bersama bundanya yang terpisah ya. Ayu Ting Ting ada di acara Brownies TV sedangkan Bunda Mom Ayu Ting ada di RSU Bunda Margonda. Oke sahabat, selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.